satu pohon tidak terkena lava karena itu. Ini memang ditujukan untuk Habib. Allahu salam Muhammad. Allahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai bendera Habib Rizik yang berkibar di kaki Gunung Semeru. Ceritanya teman-teman, bendera itu dipasang oleh seseorang, naik di pohon, kemudian mengikat bendera itu di atas pohon. Nah, setelah itu viralah terkait pengibaran bendera Habib Rizik Sihab. Namun beberapa jam kemudian pohon itu ditebang oleh orang tak dikenal. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa harus menebang pohon kalau hanya faktor bendera Habib Rizik di atas pohon tersebut? Ini kan bisa dinaiki kemudian dicopot benderanya dan tidak perlu menebang pohon. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman, kita akan baca beritanya dulu. Kita ambil berita teman-teman dari detiknews.com. Ini alasan FPI kibarkan bendera Habib Rizik di pohon lokasi erupsi Semeru. Sejumlah simpatisan mengibarkan bendera bergambar mantan pemimpin FPI Habib Muhammad Rizik Sihab. Pengibaran bendera ini dilakukan di sebuah pohon yang berdiri di lahan bekas erupsi Gunung Semeru. Koordinator Relawan Hilal Merah Indonesia Hilmi Front Persaudaraan Islam FPI Gresik Habib Alwi Barakbah mengatakan pihaknya mengirim sejumlah relawan tangkap bencana ke Semeru. Saat itu diakui ada sejumlah relawan yang inisiatif mengibarkan bendera. Alwi mengaku mengetahui aksi tersebut, namun dirinya tidak turut dalam aksi karena berada di pos yang berbeda dengan relawan yang mengibarkan bendera. Pengibaran bendera ini tak lain untuk menunjukkan ke masyarakat jika Habib Rizik hadir di tengah situasi bencana melalui komandonya dalam pengibaran bantuan dan relawan. Saat ini Habib Rizik Muhammad Sihab lagi dizalimi, apalagi di media sosial banyak opini-opini yang membuat seolah-olah Habib Muhammad Rizik Sihab itu merugikan bangsa ini. Papar Alwi saat dihubungi detik.com di Surabaya, Senin, 13 Desember 2021. Ternyata kan faktanya enggak kan? Faktanya justru dalam komando imam besar, umat yang berguru pada beliau justru melayani umat di Indonesia. Jadi pelayanan kita untuk umat, jadi pelindung, imbuhnya. Alwi menambahkan, Habib Rizik dalam komandonya ingin FPI terdepan untuk aksi kemanusiaan. Bendera ini, lanjut Alwi, juga untuk menampik opini fitnah yang menyebar soal Habib Rizik Sihab. Kita jadi yang terdepan dalam kegiatan aksi kemanusiaan. Kita mau menunjukkan bahwa opini yang berkembang tentang fitnah terhadap Habib Rizik Sihab itu salah, tegas Alwi. Mungkin mereka-mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh Habib Muhammad Rizik ada terdepan dalam visi kemanusiaan untuk bangsa ini, tambahnya. Bahkan Habib Rizik Sihab juga selalu memerintahkan pengikutnya untuk mengutamakan kegiatan kemanusiaan. Alwi menyebut hal ini bisa dilihat dari kehadiran relawan dari sejumlah DPW FPI di Indonesia dalam penanganan bencana. Iya, perintah tegas Habib Rizik Sihab selalu mengutamakan apapun kegiatan kita di luar dari aksi kemanusiaan yang menjadi prioritas itu adalah aksi kemanusiaan. Semua kegiatan lain disuruh ninggalin kalau ada bencana. Ini menjadi suatu keharusan nomor satu, tambahnya. Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan bendera bergambar wajah mantan pemimpin FPI Habib Muhammad Rizik Sihab berkibar diduga tengah bencana Gunung Semeru. Video itu viral di grup WhatsApp dan medsos. Video berdurasi 7 menit itu memperlihatkan sejumlah orang mengatasnamakan pencinta Habib Rizik Sihab memasang bendera dengan memanjat pohon yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Di video itu tampak dua pria mendekati pohon yang menjulang tinggi, sedangkan beberapa orang lainnya tampak menunggu dari kejauhan.
Panas itu pasirnya, kalau telur itu matang, kata pria perekam di video yang dilihat detik.com Senin 13 Desember 2021. Salah satu pria memakai sarung berpeci putih dan berjaket mengabadikan momen seorang pria yang mengikat bendera berwajah Habib Rizik memanjat pohon. Pria pemanjat pohon itu pelan-pelan naik setelah berhasil mengikat bendera tersebut. Beberapa pria yang menunggu dari kejauhan mengucapkan takbir. Nah, itu teman-teman terkait alasan yang disampaikan oleh pihak FPI kenapa memasang bendera Habib Rizik Sihab. Alasannya cukup simpel kalau saya menarik kesimpulan teman-teman, bahwa Habib Rizik itu hadir di dalam situasi bencana yang ada di Indonesia. Ketika ada bencana, ini relawan ini memberikan bantuan. Jadi maksud adalah relawan FPI memberikan bantuan kemanusiaan ke masyarakat yang terkena bencana. Tidak terkecuali di Semeru teman-teman, di mana ketika masyarakat terkena dampak erupsi, ini FPI hadir memberikan bantuan kemanusiaan. Dan ini juga perintah dari Habib Rizik bahwa ketika ada bencana, maka tinggalkan semua kegiatan, maka utamakan menolong warga yang terkena dampak bencana tersebut. Dan ini adalah hal yang mulia, hal yang harus diapresiasi dari Habib Rizik Sihab. Jadi walaupun diubarkan pemerintah FPI, Front Pembela Islam, tetapi ketika ada bencana, FPI, Forum Persatuan Islam ini tetap hadir di sana, memberikan bantuan, pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu teman-teman yang dihadirkan oleh Front Persatuan Islam, membantu sesama yang ada di Gunung Semeru. Artinya, bendera itu menunjukkan bahwa Habib Rizik hadir di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Cuman itu teman-teman. Tetapi kalau kemarin memang ada larangan, tidak boleh memakai atribut FPI, karena FPI, Front Pembela Islam, sudah dibubarkan pemerintah. Tetapi ini kan bukan atribut, ini kan poster Habib Rizik Sihab, bendera Habib Rizik Sihab. Yang dibubarkan kan ormasnya, bukan orangnya. Ini kan harus dipahami itu teman-teman, yang dibubarkan ormasnya bukan orangnya. Jadi sah-sah saja kalau gambar Habib Rizik hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kayu kemarin yang kita pasang bendera IBRS, ada yang motong kayunya, ada yang motong. Kita selamatkan benderanya, kita ambil kembali.